Oke, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum kalian menonton lebih jauh, tolong klik tombol subscribe di bawah. Kalau tidak, kalian akan selalu diberkati. Oke, langsung saja. Selamat menonton. Ya, kembali lagi bersama channel terkecil itu. Tidak, itu halilintar itu. Oke, kembali lagi di channel Bale-Baleku. Saya Alfa Christian. Oke, kali ini kita ada di Pantai Siuri. Karena kebetulan ada banyak teman-teman Bale-Baleku yang menanyakan harga-harga kamar, harga-harga penginapan di Siuri. Jadi kali ini saya berkesempatan untuk mereview atau menanyakan salah satu penginapan di Siuri. Dan mungkin akan jadi volume pertama atau mungkin ada lagi selanjutnya. Ya, terus ikut. Jadi, ayo ikut. Di sini saya bersama kameramen, bisa mungkin ambil gambarnya. Ya, sekarang kita sudah berada di lokasi penginapan dan di sini saya bersama salah satu pemilik penginapan. Asyoro. Ya. Ya, jadi di sini kita akan langsung saja bersama dengan Lela untuk membuka kamar-kamar dan menanyakan harga-harganya. Yuk, langsung saja. Ya. Bisa masuk tuh? Bisa. Masuk. Jadi begini suasananya. Ini yang harga berapa ini nih lah? 300. Nah, jadi ini harga 300.000. Satu hari? Iya, satu hari. Satu hari. Satu hari itu kurang lebih 4 jam. Kamar mandinya? Sudah bisa ya, bro? Bisa duduk. Ini apa ini kah? Oh. Nah, jadi ini sudah pakai apa? Shower. Jadi sudah mantap. Nah, di sini juga ada kaca. Mungkin bisa lihat. Oh. Next ke kamar yang mungkin kita akan masuk yang ke kamar yang dua tempat tidur. Ya, ini dia. Oh, jadi kalau yang berpasangan itu jangan ambil yang ini. Ikut yang berteman. Jadi untuk kamar mandinya sama ya? Jadi kamar mandinya sama. Luas ruangan kamarnya juga sama, cuma yang membedakan sini ya hanya tempat tidur. Dua tempat tidur ini 350.000 satu hari, 24 jam. Oke, di sini karena di sini juga ada baruga kecilnya. Di sini warga di sini menyebutnya dego-dego. Dego-dego, DP nama ini. Harga 70.000 per orang. Mana 70.000? 70.000 lu. Iya. Bukan per orang kalau mau per hari. Eh? 70.000 per hari. 70.000 per hari. Tapi kalau penas gratis. Asyoro. Asyoro. Kare mungkin ini. Mau jadi bangun. Mau jadi di sini. Oh, kalau ini disewa sudah kena di atas. Ini kan yang atas lain. Oke, sekarang kita ada di mana? Di baruganya. Ini luasnya, coba. Oke, luas. Jadi ini baruganya ini ada bertingkat. Jadi di sewanya beda. Ya, mau sewa di bawah bisa, sewa di atas bisa. Jadi berapa dia? 1 juta. Kalau satu hari, satu malam, 1 juta. Kan kalau ada dengan semuanya dan belangannya, ada kompor, gerakan piring, pokoknya dengan alat makan dan makan. Ditanggung ya? Ditanggung. Di atas sama harga? Di atas? Sama. Sama. Tunggu. Tumpah pokri, pokri, aneh ini. Inilah tempat-tempat lampu, Bok. Ini pecuri-pecuri semua lain. Ya, itu tempat tidurnya yang disewa? Iya. Oh, iya, apa itu?
dia sewanya itu bagaimana itu? Per orang, satu orang 25.000. Maksimal berapa orang itu kayaknya? 7. Satu orang. Mana 7 satu dua? 7, 2, 4, 8, 7, 7. 7. 7. Oh, ya. Ya karena lagi hujan jadi kita tidak bisa naik. Asyik. Ya jadi penginapan di sini. Oh ya, jumlahnya ada 7 kamar. Untuk harga-harga penginapan di Siuri ini mungkin bisa menggambarkan dengan penginapan-penginapan yang lain. Di sini ada 2 tipe kamar, bedanya itu cuma beda tempat tidur. Yang satu ada 1, yang satu ada 2. Satu tempat tidur 300.000, yang 2 tempat tidur 350.000. Juga ada extra bednya, mungkin kalau tambah extra bed itu dia kena biaya 50.000. Penginapan ini ada sekitar 7 kamar. Jadi namanya ini penginapan Cendrawasi. Ada juga dego-degonya. Dego-degonya itu sekitar 70.000, per dego-dego 70.000 per satu hari itu. Terus ada baruganya itu ada 2, S1 dan S2. Dia terpisah itu, S1 dan S2. Dia kali 24 jam itu kena biaya 1 juta. Ada juga bahan lembutnya. Ini yang pasti yang paling dicari-cari. Dia per orang itu naik 25.000. Yang bisa naik itu 7 orang. Jadi itu dulu review kita di salah satu penginapan hotel. Salah satu penginapan di Siuri. Mungkin nanti akan kita tanya lagi ke penginapan-penginapan lain. Tapi ini mungkin sudah bisa menggambarkan lah. Jadi ya ikuti terus. Teman-teman ada yang mau ingin bertanya bisa tulis komen di bawah. Nanti bisa kita perpanjangan tangan. Yes. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kaulah yang di situ setia menungguku, kaulah yang satu menjadi sahabatku. Kaulah yang di situ setia menungguku, kaulah yang satu menjadi